perkara-perkara yang dianjurkan. Ini sifatnya anjuran. Mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu sudah dapat postingan tentang larangan memotong kuku atau mencukur bulu badan. Ini sifatnya anjuran, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ini hadisnya. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Kalau kamu melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi, maka jangan memotong bulu badan, wa azfarihi, jangan memotong kuku. Hilal Dzulhijjah insyaallah terlihat pada hari Ahad tanggal 13. Tanggal 14 kita sudah masuk tanggal 1. Jadi dari mulai tanggal 1 itu tidak memotong kuku dan tidak memotong bulu badan. Hari Senin depan insyaallah. Besok tanggal 7, tanggal 14 hari Senin depan. Apakah perintah itu wajib? Enggak, sunnah. Ini tentang sifatnya anjuran. Di antara anjuran di sini adalah zabahakuma biyadi, memotong sendiri. Memotong sendiri itu pun anjuran bagi yang mampu, yang punya ilmu memotong, bagus dia memotong sendiri. Tapi bagi perempuan, Aisyah, Fatimah tidak pernah memotong sendiri. Memang bagus diwakilkan kepada laki-laki.